Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para gitaris dimanapun kalian berada, Kosi Gitar di sini mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Gua minta maaf ke kalian semua kalau misalkan gua ada pernah salah-salah kata maupun salah ngasih tutorial. Terlebih lagi salah dalam ngasih chord. Semoga di bulan yang suci ini pintu maaf kita semua terbuka lebar untuk saling memaafkan. Ya tanpa lama-lama kita langsung mulai tutorialnya ya. Nah di video tutorial kali ini gue bakalan ngajarin kalian itu lagu ungu yang judulnya Selamat Lebaran. Video ini gue tujukan untuk kalian pemula yang pengen main gitar cuman bingung mau mulai dari mana. Saran gue nonton video ini sampai habis karena di video ini gue bakalan ngajarin kalian teknik-teknik dasar bermain gitar dengan cara-cara yang mudah dimengerti dan kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Dan untuk kalian yang ngerasa udah pro hebat banget tak terkalahkan baikkan dewa, kalian close aja videonya, di dislike juga gak jadi masalah. Ya tanpa berlama-lama kita langsung mulai tutorialnya aja. Nah sebelum memulai tutorialnya kita harus tahu dulu nih nada dasar lagu ini dari mana. Nada dasar lagu ini dari C, tapi dia main dari tingkat keenamnya dari A minor dan terdiri dari 3 part, first, bridge, sama ref. Gue contohin first-nya dulu ya. Sedang tiba hari kemenangan setelah berpuasa ulama. Mari kita saling dia chordnya, chordnya gampang. A minor, E minor, F, C, langsung ke E. Itu diulang 2 kali, tapi chord yang terakhir nggak pakai E. Jadi kalau diurutkan A, E, F, C, E, A, E, F, C, gitu ya. Strumming-nya gimana? Strumming-nya gampang, cuman down, down, up, 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 down. Down, down, up, 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 down. Down, down, up, 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 down. Begitu diulang per chord ya. Jadi down, down, up, 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 down. Baru pindah ke chord berikutnya. Down, down, up, 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 down. Begitu ya. Oh ya, sekedar informasi, ini strumming ini dari awal sampai akhir strummingnya begitu ya. Jadi nanti di part berikutnya gue gak bakalan contohin strummingnya lagi, paling hanya diulang sedikit-sedikit saja. Sekarang kita masuk ke bagian bridge-nya. Sebulan gampang, D minor, A minor, F, E. Strumnya sama yang seperti yang tadi. Down, down, up, 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 down. Begitu per chord. Jadi down, down, up, 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 down. 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 Nah sekarang gue contohin bagian verse-nya. Sebulan lamanya kita mengekang nafsu dan cobaan bulan Ramadan. Sekarang kita masuk bagian ref-nya, gue contohin ref-nya dulu. Selamat. Chordnya gampang, cuma F, G, F, G. Terakhir F, E. Strumnya gimana? Sama seperti yang tadi. Down, down, up, 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 down. Sekarang gue contohin ya bagian refnya. Selamat Lebaran, selamat Lebaran, raihlah kemenangan.
chord strumming-nya gampang, chord-nya itu aja diulang, strumming-nya dari awal sampai akhir, begitu gitu aja. Dan gua rasa cukup video tutorial hari ini ya. Semoga video ini bermanfaat, bisa membakar semangat kalian untuk memulai main gitar. Jangan malas-malas bangun dari tidur kalian, ambil gitar kalian, genjreng-genjreng gitar kalian. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Like kalau kalian suka. Jangan lupa juga subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kasih tau ke mereka kalau ada Cozy Gitar di sini. Selamat mencoba, selamat berlatih. See you, bye-bye.